tadi barusan kita membeli Insta Go 3, kamera Insta Go 3. Nah, setelah ini kita akan review teman-teman seperti apa isi dari box tersebut. Oke teman-teman, stay tune terus di channel Rico Star. Ini dia guys, Insta Go 3, Insta 360 Go 3. Jadi ini adalah kamera yang selama ini kita tunggu-tunggu guys. Ini adalah action cam, kamera action cam. Iya, seperti inilah penampakannya. Nih. Kecil sekali ini guys, mungil. Oh ini isi yang di dalam boxnya ya? Iya isi dalam boxnya. Ini charging case-nya sama rumah. Bisa diterangkan ini? Ini fungsi-fungsinya? Ini charging case-nya. Buat tempat ngecharge-nya sama buat ini. Ayo. Misalkan buat ngeliat hasilnya nanti boleh langsung dari sini. Oke. Ini taruh dalam sini. Ini free clip biasa taruh di topi. Topi. Lebih cas. Ini clean up yang dulu. Ini
Jadi buat koneksinya tinggal download aplikasi. Oh, kalau yang ini yang taruh di ini magnet pendannya. Magnet biasa taruh di apa ya? Badannya atau sebagai semacam kalung gitu. Iya. Ini buat atur kemiringannya sini dia, angle pengambilan gambar kali ini. Bisa taruh begini. Oh, coba ambil gambarnya, dia boleh miring atau miring, miring ke bawah atau miring ke atas. Miring ke atas. Oh, jadi bisa di style ya. Ini dia guys. Ini biasa kalau misalkan taruh di mobil ini dia. Didudukan. Oh, di dashboard mobil ya, itu ya. Atau di motor boleh juga. Ini ada lampunya sih. Oh, itu tinggal mau setting dari HP. Ada coba kan itu kok tinggal mau bangunkan layar sama menerima notif ada di situ dia. Oke. Oke, berfungsi. Nah, buat pilih mode-modenya ada time lapse, shift, slow mo, loop recording, star lapse, interval, ADE, foto sama video. Misalkan di video. Nah, ini buat atur ISO-nya ini dia. Boleh manual, boleh juga auto. Ini buat atur resolusinya. Kak lagi. Jian, tolong Jian. Kalau si pindah ke 10.440p, dia boleh dapat frame rate 50. Kalau 2.7, 30. 30 masih. 30 FPS. Stabilizernya boleh atur, boleh high sama max. Misalkan, coba ambil contoh kita dulu. Nah, ini fitur-fiturnya di atas. Ini gue misalkan buat lihat hasilnya nanti di sini. Oke. Goyang kan? Karena stabilizernya mati. Ini standar. Agak kurang, nah, ini kalau dinyalain di high. Nah, ini biasa buat lari ini dia, buat lari. Kalau max, naik. Kalau di mix. Biasa buat motor-motor nih dia biasanya. Nah, lebih kurang lagi dia. Sama layar juga boleh bikin kayak gini. Dia biasa buat vlogging sih. Oh, jadi bisa pakai pouches baru pakai begitu. Boleh sekali. Ini buat cantelin di sini sini. Dia udah pakai magnet nih. Wah. Jadi nggak usah takut-takut dia. Kalau bukanya gimana? Bukanya nanti tahan tombol 2 sini, kiri kanan. Karena magnet. Iya. Boleh juga dia cabut ini dari sini. Kalau mau cabut ini kan nanti tahan di sini. Tahan di situ, terus. Tahan di sini, tertarik. Oke. Kamu boleh bikin kayak gini nanti. Oh, jadi bisa kita lihat di sini posisinya. Boleh. Ya? Boleh deh. Hasilnya. No delay lagi deh kak. Terima kasih atas sponsor video ini. Video ini disponsori oleh Warobots. Warobots adalah game online terang yang bertemakan robot 606 dengan kualitas grafik 3 dimensi boleh juga dia nanti kayak gini juga. Kalian bisa dapat jadwal bonus plan dengan cara download game di laman deskripsi video. Magnetnya kuat lagi. Kuat sekali. Baru ini. Iya. Kita taruh di sini dia. Nah, seperti itu guys. Jadi boleh mulai video dari sini sih. Untuk kalau kita resolusi 2.7K ini, kalau dia nonstop bisa baterainya habis sampai berapa lama? Kalau pakai resolusi maksimal ya mungkin sekitaran 3 sampai 4 jaman dia boleh. Oh, 3 4 jam tergantung resolusi yang dipakai sih. Iya, tergantung resolusi yang dipakai.
Oh, dia kalau pakai dia harus install aplikasi dulu kan ya. Buat install aplikasinya itu dia nama aplikasinya Insta360. Insta360. Iya. Mau connect dari sekarang juga. Ada barcode-nya atau bisa di-scan? Oh, di App Store udah ada deh. Oh. Tinggal cari Insta360. Yang mana ini? Yang ini. Oh.